Okey. Rahsia-rahsia tempat tu. Ini kita buat pembukaan dengan Datuk. Assalamualaikum Datuk Wan. Assalamualaikum. Alhamdulillah sahabat semuanya, hari ini kita sudah sampai di Terengganu Darul Iman ya. Alhamdulillah saya dipertemukan dan dibawa jalan-jalan dengan Datuk Wan Ahmad Muda. Baik tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah berada di Terengganu Darul Iman. Baiklah, karena kita sudah berada di negeri Terengganu, kita akan mencari yaitu awal nama daripada negeri Terengganu dan terdapat catatan mengenai negeri Terengganu oleh saudagar Cina ya pada dahulu kala, yaitu seorang saudagar China yang bernama dengan Chao Ju Kua pada tahun 1225 yang menyebut sebagai jajahan takluk Palembang. Ada menyebut jajahan taklukan dari kerajaan Palembang ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Namun ada juga asal kata daripada Terengganu, yaitu ada hubungan erat daripada Sultan Trenggono ataupun daripada kerajaan Demak yang berada di Jawa Tengah ya. Baiklah tuan-tuan, sementara kita mencari-cari dalam perjalanan ini ditemani oleh Datuk Wan Ahmad Muda. Sebelumnya kita bersolawat dulu, Allahumma salli ala Muhammad. Di sebuah Alkisah Negara Kartagama, tulisan dari Prapanca dari Jawa ya, pada tahun 1365 menyatakan bahwa Terengganu, Paka dan Bungur itu di bawah taklukan dari kerajaan Majapahit. Masya Allah ya. Jadi Majapahit, kerajaan Majapahit ini berdasarkan bukti dari arkeologi seperti kapak batu ya dan tembikar yang dijumpai di Gunung Bawah, dan di sana terdapat manusia tinggal yang sejak daripada tahun 4000 sebelum Masehi. Ini sudah lama ya. Pada di sana juga ada ditemukan dengan batu bersurat Terengganu. Terdapat pula catatan nama Raja Mandalika. Mandalika di Indonesia ya. Seterusnya dalam sejarah Terengganu ya, tuan-tuan, terdapat pemerintahan bernama Megat Panji Alam dan juga Tun Telanai. Panjang sejarah di Terengganu ini. Masya Allah. Kita ditemani oleh Datuk Wan Ahmad Muda, masih di area Kuala Terengganu tuan-tuan. Jadi Terengganu kemudiannya disebut sebagai negeri di bawah pemerintahan Kerajaan Johor ya. Daripada peralihan kekuasaan-kekuasaan, maka Terengganu kemudian di bawah naungan disebut sebagai negeri di bawah pemerintahan Kerajaan Johor Darul Ta'zim ya. Yang ini sekarang ada dua orang pembesar Johor, yaitu Laksmana dan Paduka Megat Sri Rama, dihantar memerintah Terengganu. Seterusnya yaitu Bendahara Hasan ya. Bendahara Hasan pula dihantar mentadbir di negeri Terengganu ini ya. Dan berikut adalah Terengganu ditadbir oleh Tun Zain Endra. Kemudiannya oleh Tun Zain Endra, Tun Yuan dan Tun Sulaiman dan Tun Ismail ya. Tun Sulaiman sebagai sultan di Pantai Layang ya, di balik bukit ya. Dan Tun Yuan sebagai bendahara dan Tun Ismail sebagai menteri tersan ya. Panjang ceritanya ini. Bagaimana ada Kesultanan Trenggono daripada Jawa ya, dan lalu di bawah Majapahit, lalu di Palembang, ada kaitan hubungan dengan, dan sekarang kita berbicara di bawah pemerintahan Johor ya. Oke. Dan pengasas kesultanan tuan-tuan ya, pengasas Kesultanan Terengganu sekarang ialah Sultan Zainal Abidin, pengasas Kesultanan Terengganu.
yaitu sekali lagi Sultan Zainal Abidin I ya. Baginda juga dikenali dengan panggilan bendahara. Ini di sini ada monumen batu bersurat ya, di sini di bulatan ini tuan-tuan. Nah, kita pelan-pelan Datuk. Di sini ada monumen batu bersurat ya. Ini merupakan bumi Melayu. Terengganu ini adalah bumi Melayu. Karena apa? Ditemukan batu bersurat dengan tulisan Jawi atau bahasa Arab ya di sini. Dan diasaskan Kesultanan Terengganu oleh Sultan Zainal Abidin I ya, Sultan Zainal Abidin I. Baginda yang juga dikenali dengan panggilan Bendahara Padang Saujana. Nah, ini adalah julukan nama daripada Sultan Zainal Abidin I. Baginda dikenali sebagai Bendahara Padang Saujana. Padang Saujana, seolah-olah dulu Terengganu ini adalah satu tempat kawasan yang luas, saujana mata memandang tuan ya. Dan beliau adalah putra Tun Habib Abdul Majid. Nah, ada Tun Habib Abdul Majid, ada Habib ya. Adakah kesultanan? Dan mengikut buku Tuhfat An-Nafis ya. Mengikut buku Tuhfat Al-Nafis karangan Raja Haji Tun Zainal Abidin, ditabalkan sebagai Sultan Terengganu oleh Daeng Menampuk atau Raja Tua di atas perintah. Ada Daeng ya. Dan Sultan Zain, Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah di Johor. Di sini banyak sumber yang lain juga pula menyatakan bahwa Tun Zainal Abidin ditabalkan di atas tahta kerajaan negeri Terengganu, yaitu oleh kerajaan Thailand yang bernama dengan Ratchaoyang atau Raja Perempuan ya, Mas Sayam, Raja Patani suatu ketika dahulu. Oh, banyak berkaitan dengan Jawa, Sumatera, Johor, dan masuk kepada Raja Perempuan Mas Sayam, yaitu Raja Patani ya. Masya Allah, ini Terengganu tuan-tuan. Dan mengikut hikayat dari Johor ya, mengikut hikayat dari Johor serta hikayat dari Pahang, Tun Zainal Abidin ini datang ke Patani setelah Paduka Raja Laksmana dan Wan Abdul Rahman dibunuh di Terengganu. Setelah pembunuhan daripada Abdul Rahman ya, Laksmana Wan Abdul Rahman, lalu selepas dibunuh pada tahun sekitar 1688 ya, ketika berada di Patani, Tun Zainal Abidin dijadikan anak angkat ya oleh Raja Patani yang bernama dengan Pranang Chaoyang ya. Ini nama-nama sebuah kerajaan, raja-raja di bumi Patani ya. Ada Praong Mahawangsa, ada Pra, semua menggunakan Pranang Chaoyang ya. Dan akhirnya Tun Zainal Abidin itu ditabalkan menjadi Sultan Terengganu pada tahun berapa? Yaitu pada tahun 1708. Berdasarkan apa ya? Ini berdasarkan yaitu dari duit kupang atau duit siling. Nah, dahulu menggunakan duit siling emas Terengganu yang mencatatkan nama Sultan Zainal Abidin pada tahun 1120 Hijrah ya. Dan bersamaan pada waktu itu adalah tahun 1708. Sultan Zainal Abidin yang pertama tidak lama bersemayam di Tanjung Baru ya, tuan-tuan. Di Kuala Berang ya, di Kuala Berang. Dan lalu Sultan Zainal Abidin pun berpindah ke Kota Batang atau ke Mahang ya, ke Langgar atau ke Pulau Manis pada sekarang ini ya. Dan kemudian Raja Zainal Abidin akhirnya berpindah ke cabang tiga, yaitu Kuala Terengganu yang sekarang kita sekarang di sini ya, Kuala Terengganu. Dan akhirnya di kawasan berhampiran Bukit Keledang yang kini dipanggil Kota Lama, teman-teman.
banyak yang perlu kita ketahui. Asal-usul dari Terengganu ini, memang ada yang menyatakan bahwa dahulu Kesultanan Terengganu itu mengambil nama daripada seorang raja yang berasal daripada Prabu Trenggono dari Demak, Kerajaan Demak, Jawa Tengah ya. Dan ini sangat menarik sekali karena saya sekarang berada di Terengganu dan ditemani oleh Datuk Wan Ahmad Muda ini untuk ya melihat-melihat ya di Terengganu ini. Dan akhirnya kalau kita mau kembali pada tahun-tahun yang lama, banyak sejarah asal-usul dari negeri Terengganu sendiri, walaupun tidak ada satupun yang boleh kita 100% itu benar. Namun Sultan Zainal Abidin setelah itu mangkat digantikan oleh putra baginda yang bernama dengan Kutana Mansur dengan gelaran Sultan Mansur I ya, pada tahun 1733. Dan ketika berusia 7 tahun, baru berusia 7 tahunnya baginda memerintah Terengganu, sehingga tahun 1794, jadi tahun 1733 hingga ke 1794, bayangkan 60 tahunnya. Dan pada tahun 1739 ya, Sultan Mansur Shah I, jadi pada usia yang muda Sultan Mansur Shah I berkawin dengan Raja Bulang anak Daeng Cela ataupun Yam Tuan Muda Johor II ya. Jadi ada perkawinan antara Yam Tuan Muda dari Johor Darul Ta'zim dengan Sultan Mansur di Terengganu ini. Mantap. Panjang ceritanya ya. Dan berikutnya setelah berkawin dengan daripada Yam Tuan Muda Johor II, yaitu Sultan Mansur juga menikah dengan Raja Bakul Putri Sultan Sulaiman Badruddin Alamsyah ya, ketika menduduki tahta Kerajaan Terengganu. Jadi Sultan Mansur I telah menghabiskan 14 tahun daripada tahun 1746 sampai 1760 ya. Di sini ada 14 tahun daripada masa pemerintahannya di Riau. Jadi Riau ya, bayangkan ya, Johor Riau itu berdekatan saja. Sebab itu kita disebut bumi Nusantara ya, karena memang tonton, asal usul kita itu memang dari kerajaan dan perkawinan dari raja Jawa, raja Sumatera yang pada dulu adalah sebagai kesultanan, bukan daripada Sumatera, belum ada lagi ya. Dan inilah yang membawa kita sekarang ini daripada sebutan yaitu Nusantara, karena banyak nusa-nusa di antara nusa-nusa, pulau-pulau, sehingga kita selalu menyebut dengan Nusantara. Dan beliau juga terlibat dalam persaingan di antara orang Melayu dengan orang Bugis. Persaingan tuan-tuannya, apabila pulang ke Terengganu pada tahun 1760 ya, daripada Riau beliau balik ke Terengganu pada tahun 1760, baginda terlibat pula dalam politik Kelantan. Dan akhirnya baginda membantu Long Yunus, yaitu putra Long Sulaiman ibni Long Bahar. Inilah daripada Terengganu kita masuk ke Kelantan ya. Dan yang di Pertuan Kelantan menduduki tahta Kerajaan Kelantan pada tahun 1776 ya. Jadi 1760 beliau membantu dalam menduduki tahta Kerajaan Kelantan pada tahun 1776, yaitu membantu putra Long Sulaiman ibni Long Bahar ya. Jadi Sultan Mansur I akhirnya digantikan juga oleh putranya yaitu Sultan Zainal Abidin pada tahun 1794 sampai
1808 ya. Ini 100 tahun pada masa pemerintahan Baginda. Hah? Berlaku peperangan dengan Kelantan. Jadi antara Terengganu dan Kelantan ini pernah berperang, tuan-tuan. Berlaku peperangan dengan Kelantan yang dipimpin oleh Long Muhammad Ibni Long Yunus, ya. Raja Kelantan, karena dahulunya Sultan Mansur pernah membantu dan akhirnya ada peperangan seolah-olah perang untuk merebut kekuasaan daripada Raja Kelantan, ya. Dan akhirnya dengan kekuatan yang dipimpin oleh Long Muhammad Ibni Long Yunus ini, Raja Kelantan, ya, Terengganu dikalahkan dan seterusnya Kelantan berjaya membebaskan diri daripada naungan Terengganu. Nah, kita sudah menemui, ya, karena untuk melebarkan wilayah ini kita sudah sampai di area mana, Datuk, ya? Nah, itu tadi di Rusila, ya. Dan kita sekarang menuju ke tempat Bukit Kor, ya, tuan-tuan. Jadi sepanjang perjalanan ini saya boleh menceritakan melalui buku yang saya baca, daripada sejarah Kesultanan Terengganu sendiri, ya. Dan ini setelah peperangan akhirnya Terengganu, akhirnya Kelantan pun sudah terbebas daripada Terengganu, dan seterusnya tahta kerajaan Terengganu yaitu diduduki oleh beberapa sultan, ya, termasuk Baginda Umar, ya. Siapa Baginda Umar itu? Baginda Umar pernah menduduki tahta di kerajaan Terengganu yaitu bermula pada tahun 1831, ya, daripada menggantikan Sultan Daud. Tetapi Baginda diturunkan daripada tahta kerajaan oleh Tengku Mansur dan seterusnya sebagai Sultan Mansur kedua, ya, mengambil alih tampuk kepemimpinan oleh Sultan Mansur II digantikan oleh putra Baginda Sultan Muhammad pada tahun 1839. Ya. Baginda Umar berjaya mengalahkan Sultan Muhammad dan seterusnya menduduki tahta kerajaan Terengganu. Jadi peperangan demi peperangan, dahulunya kerajaan-kerajaan ini selalu berebut tahta untuk menguasai kerajaannya. Dan ketika pemerintahan Baginda Terengganu pada masa itu akhirnya dipimpin oleh Sultan Muhammad, setelah menduduki kerajaan maka Sultan Muhammad pun memerintah Terengganu dengan berkembang maju, tuan-tuan, ya. Dan ini apabila Baginda Umar mangkat, tahta kerajaan Terengganu diduduki oleh Sultan Ahmad Shah pada tahun 1876 hingga 1881. Hanya beberapa puluh tahun saja, Sultan Ahmad Shah pula digantikan oleh putra Baginda yaitu Sultan Zainal Abidin III pada tahun 1881 hingga 1918. Ya, beberapa puluh tahun saja ketika pemerintahan Baginda, ini adalah di tahun-tahun ini 1918 ketika pemerintahan daripada Sultan Zainal Abidin III inilah British beberapa kali coba melibatkan diri dalam kerajaan Terengganu. Masuknya British ke Terengganu ini oleh Sultan Zainal Abidin III dan pada tahun 1911, ya, 80 tahun kemudian, pada tahun 1911 Sultan Zainal Abidin III akhirnya meluluskan undang-undang bagi diri kerajaan negeri Terengganu, tuan-tuan. Ini masuknya British ke tanah Melayu, ya. Di antara lain menyatakan sultan yang di pertuan besar Terengganu memiliki kuasa kerajaan dan jajahan serta
adalah ketua tertinggi kerajaan Terengganu. Seterusnya, tahta kerajaan digantikan oleh Sultan Muhammad Shah II pada tahun 1918. Jadi 1911 akhirnya tampuk pemerintahan yang masyhur digantikan pula dengan Sultan Muhammad Shah II pada tahun 1918 hingga 1920. Hanya 2 tahun saja, dan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah bertukar lagi ya. 2 tahun saja bertukar kepada Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah pada 1920 dan 1942. Jadi ini ada 22 tahun kepada Sulaiman Badrul Alam Shah ini. Jadi kesultanan yang bertukar-tukar ya, cepat. Ada yang 2 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 20 tahun, tuan-tuan. Dan sekarang adalah Sultan Mizan Zainal Abidin sekarang ini sebagai Sultan Terengganu ke-16 yang memerintah sekarang ini di tahun 2022 ini, tuan-tuan ya. Dan menurut Warta Cahaya Timur ya, ada Warta Cahaya Timur nomor 38 yang bertarikh pada 29 September ya, kita masuk ke pemerintahan British ya, 29 September 1942. Apabila Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah telah mangkat ya, telah mangkat pada 26 September ya, 1942 Sultan Badrul Alam Shah sudah meninggal, wafat, maka ada tulisan daripada Warta Cahaya Timur 3 hari kemudian, 29 September 1942, Tengku Ali yang dirujuk sebagai putra sulung baginda ya, Tengku Ali ya adalah putra daripada Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah, yaitu dirujuk sebagai putra sulungnya, baginda telah dilantik pula sebagai pemangku sultan pada 29 September 1942. Selang 3 hari setelah kemangkatan, maka bertukar tampuk kepemimpinan kepada sultan yang terbaru pada 29 September 1942. Seterusnya Tengku Ali telah diberikan gelaran dengan sultan ya, Sultan Terengganu ya, pada 30 September. Sehari kemudian beliau yaitu Tuanku Ali telah diberikan gelar sultan ya, oleh siapa? Sukokhan. Ya, Sukokhan itu siapa? Itu adalah gubernur Jepun ya. Jadi setelah dilantik dan mendapat gelaran sultan, gelaran sultan itu dihadiahkan oleh gubernur Jepun. Walau bagaimanapun, pelantikan ini dinyatakan tidak menurut undang-undang bagi negeri Terengganu pada tahun 1911 ya. Ini sudah menyimpang dari undang-undang kerajaan negeri Terengganu, tidak sah ya. Dan akhirnya setelah didapati tidak sah, Tengku Sri Paduka Raja yaitu Tengku Ismail diistiharkan sebagai Sultan Terengganu pada hari Ahad, pada hari Minggu 16 Desember 1945 ya. Ada selang 15 hari saja sudah bertukar. Inilah Masya Allah, 3 tahun 20 hari ya, sudah bertukar kerajaan daripada Tengku Ali. Setelah 3 tahun 20 hari bertukar kepada Tengku Sri Paduka Raja Tengku Ismail ya, yang diistiharkan sebagai Sultan Terengganu pada 16 Desember 1945. Ini menarik sekali kerajaan-kerajaan dahulu ini, tuan-tuan. Kita ditemani oleh Datuk Wan Ahmad Muda dari Kerajaan Negeri Terengganu. Lalu Baginda Tengku Ismail ini seterusnya ditabalkan pada tahun 1949 dan mendapat gelaran Sultan Ismail Nasaruddin Shah ya, gelaran terbaru
Sultan Ismail Nasaruddin dilantik sebagai Sri Paduka. Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung ke-6. Ya, yang di Pertuan Agung ke-6 dari 21 September 1965 hingga 20 September 1970. Dalam tempoh itu, Duli yang amat mulia Tengku Mahmud dilantik sebagai pemangku Raja Trengganu. Apabila Sultan Ismail Nasaruddin Shah mangkat, ya, apabila Sultan Nasaruddin Shah mangkat pada tahun 1979, nah ini kita menuju ke Bukit Kor, ya teman-teman. Kita akan sampai ke Bukit Kor nih di depan, ya. Dan pada 1979, tahta Kerajaan Trengganu digantikan oleh putra Baginda. Siapa ya putra Baginda yang bernama dengan Duli yang teramat mulia yang di Pertuan Muda Tengku Mahmud. Duli yang teramat mulia yang di Pertuan Muda Tengku Mahmud. Baginda menduduki tahta Kerajaan Trengganu dengan gelaran Sultan Mahmud Al-Mu'tafi Billah. Seperti di kerajaan-kerajaan yang lain, maka ini Sultan Mahmud Al-Mu'tafi Billah Shah, ya. Sultan Mahmud kemudian mangkat wafat pada 15 hari bulan Mei 1998 di mana? Di Singapura, ya. Nah, dengan itu tahta Kerajaan Trengganu bertukar digantikan oleh putra Baginda Sultan Zainal Abidin, yaitu Sultan yang ke-16 sekarang ini, Tuanku Sultan Duli yang Maha Mulia, yang teramat mulia, Sultan Zainal Abidin. Masya Allah. Jadi inilah kehebatan sejarah-sejarah tidak terlepas dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Riau, Johor, Kelantan. Oke teman-teman, kita masuk ke area Bukit Kor, ya. Ini adalah tempat. Oke, baik teman-teman, sambil menikmati pemandangan yang begitu cantik, ya, di Trengganu ini, sebab itu Saujana Padang, ya, Padang Saujana, yang awalnya mungkin ini adalah satu tempat yang luas, gunung terbentang, lautan dan hamparan tanah yang begitu luas. Maka sekarang ini kita dapat tahu bagaimana sejarah-sejarah yang saya tidak dapat menemukan adalah bagaimana sejarah awal Trengganu itu dikaitkan dengan Kerajaan Demak, yaitu Sultan Trenggono, ya. Trenggono, Trengganu. Kalau ada yang tahu boleh berkomentar, ya, karena menarik sekali, yaitu nama sebuah kesultanan di Indonesia di Demak, yaitu dengan Prabu Trenggono. Dan di sini mungkin ada perkawinan di antara Prabu Trenggono dengan kerajaan di Nusantara yang terletak di Trengganu yang sekarang ini, mungkin dengan mengambil nama daripada Kesultanan Trenggono atau Sultan Trenggono, Prabu Trenggono di Jawa itu, sehingga saat ini dinamakan juga dengan Trengganu. Nah, namun ini adalah perbedaan daripada sejarah-sejarah. Ada juga, ya, ada juga sejarah yang lain. Kita nak makan di area sini dulu, tuan-tuan. Kita nak makan di area sini dulu sekejap. Nah, di sini ada tempat makanan, di sini menarik, ya.
Baik tuan-tuan, dan makan dulu. Masyaallah, oke. Kita sudah pun selepas makan ya, kita sudah akan melanjutkan perjalanan. Baik tuan-tuan, menurut catatan sejarah, ada pelawat-pelawat Cina pada masa dahulu ya memberi nama Terengganu dengan Ting Jia Xiulu. Ting Jia Xiulu atau Teng Ka Halau dalam bahasa Hokkien ya. Dan Ting Ka Halau dalam bahasa Kantonis. Banyaklah daripada portal resmi daripada kerajaan negara Terengganu ini banyak perbedaan, tapi ini adalah satu sejarah yang harus diketahui ya oleh rakyat Terengganu pada umumnya ya, dan saya sendiri orang Indonesia tercari-cari hingga saya sampai di negeri Terengganu ini. Ada di dalam syair Jawa, yaitu yang bernama dengan Negara Kartagama. Masya Allah, ini ada cantik ya pemandangannya. Ini di dalam syair Jawa ya, Negara Kartagama, yaitu sebuah buku yang dikarang dalam tahun 1365 oleh Prapanca, seorang Sami yang beragama Hindu, yang beragama Buddha ya, di Majapahit. Ada menyebutkan nama beberapa buah negeri di semenanjung ya, ya terutama di Malaysia ini, yang dulu dikenali dengan tanah semenanjung ataupun tanah Melayu, yang tertakluk kepada Majapahit ya, kepada kerajaan Majapahit. Di antaranya ialah Terengganu ini sendiri. Ada Dungun, Paka, kedua-dua yang akhir ini ialah daerah dalam Terengganu. Dungun ya, Dungun dan Paka. Dan pengarang sejarah Cina yang bernama dengan Cao Jukua itu menulis di dalam tahun 1225 Masehi, ada menyebut nama Terengganu dengan Tong Yanong dan Kai Kelantan. Ini berdekatan ya, yang sekarang disebut dengan Kelantan, sebagai dua buah pelabuhan di pantai timur semenanjung, tuan-tuan, di bawah pemerintahan Sriwijaya Palembang. Nah, ini di buku-buku inilah yang menarik ya. Ada Jawa ya, di dalam buku Negara Kartagama, ada ditulis dari sejarah pengarang sejarah di Cina yang bernama dengan Cao Jukua. Ya, menyebutkan nama Terengganu dengan Tong Yanong atau Kai Lantan. Mungkin pada dulu Kelantan dan Terengganu bukan negeri yang terpisah, namun sebagai julukan ada Kai Lantan ya. Ini sebuah pelabuhan. Pelabuhan itu tempat bersandarnya kapal-kapal ya. Dan ini juga disebut sebagai masih di bawah pemerintahan Sriwijaya Palembang. Ini masuk akal tuan-tuan dan masuk dalam pemikiran saya. Begitu hebat empire kerajaan Sriwijaya, kerajaan daripada Jawa, termasuklah Sultan Trenggono ya. Ini luar biasa ini. Dan kemungkinan di sini boleh berlaku juga Terengganu itu diambil asalnya daripada perkataan Terenggani dari bahasa Tamil, berarti tanah berbukit. Jadi orang Tamil mengatakan Terenggani ya. Luar biasa. Kalau Terenggani itu tanah berbukit. Terenggani itu Tamil ya. Masyaallah. Dan memang banyak bukit-bukit di sini. Dan nama itu diberi oleh pelawat India
yang mungkin sampai di Terengganu pada zaman dahulu kala. Karena dilihatnya negeri ini di sepanjang pantainya dari laut itu kelihatan banyak bukit. Sebab itu disebut dengan Terenggani dengan bahasa Tamil ya. Ya. Oke, sekarang kita menuju ke batu bersurat yang dijumpai di Kampung Buluh, Kuala Berang. Ini sangat-sangat memberi tamparan yang luar biasa kepada sejarawan-sejarawan Cina dan juga Jawa dan juga di Palembang. Ya, karena ditemukannya batu bersurat yang dijumpai di Kampung Buluh, Kuala Berang. Nah, inilah ketamadunan Islam yang muncul pertama kali. Kalau tidak ditemukannya ini, maka mungkin semua boleh mengaku. Tetapi jawaban ada batu bersurat yang bertuliskan di atas batu itu dengan bahasa Arab. Masya Allah. Maka di sini kesimpulan saya adalah yang pertama datang dan meninggalkan empayar tamadun di negeri Kelantan, di negeri Terengganu ini adalah orang Arab, adalah saudagar-saudagar Arab. Demikian begitu masyhurnya ya, ini peninggalan yang tidak boleh disangkal, sehingga menyatakan tulisan perkataan Terengganu itu ialah Terengganu dan di atas duit timah pitis yang bertarikh pada tahun 1310, ejaan Terengganu, Terengganu, Trianggono, Terenggono, yang digelar sebagai Darul Iman. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga yang saya petik daripada sejarah Darul Iman oleh Datuk Haji Muhammad Saleh bin Haji Awang yang ditulis ya. Oke, billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Kita masuk ke area industrial di Bukit Kor ini. Terima kasih warga Terengganu. Sejarah adalah kunci jati diri kita. Kenali sejarah Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke? Terima kasih. Matur suwun. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Aduh, and subscribe. Oh, skala kaku.